Selamat datang teman-teman semuanya yang sedang nonton live stream ini ataupun yang kapan-kapan menonton replay. Kali ini aku mau reaction karya-karya video yang dibuat oleh channel Likes Are Off. Channel ini adalah yang yang membuat game Zunomali. Kalian tahu game Zunomali yang kemarin sempat aku mainkan? Kita di kebun binatang, dikejar-kejar binatang-binatang aneh dari angkasa, alias alien atau monster. Bentar, mana nih pencetannya nih. Nah, lalu setelah aku buka channelnya, guys, di sini ada trailer gamenya. Selain itu ada juga video-video menyeramkan yang pernah dia buat. By the way, di sini udah ada merah-merahnya kan nih. Ini artinya sudah ditonton, tapi aku bukan nonton ya, tapi nyari bahan buat thumbnail tadi. Jadi aku klik-klik gitu. Jadi aku akan nonton ulang ya. Dan ini ada satu video tangga misterius nih, kita akan nonton juga. Ini akan nonton juga, semoga tidak di take down oleh developernya ya guys ya. Terus di shortsnya lihat, wah gila, shortsnya viral semua guys tuh, 140 juta, 100 juta. Wah ini harus kita tonton semua ya guys ya. Banyak video-video menyeramkan yang diciptakan oleh pembuat game Zunomali, teman-teman. So, sebelum kita lanjut, kita sebut nama dulu. Let's go. Anjay, emoji hormat coy. Bentar, kita absen dulu lah. Yo, siapa yang lagi nonton? Let's go. Like dulu. Siapa tahu kalian kalau udah like dapat membership gratis dari bank. Bang siapa gua nggak tahu ya. Yang akan berbagi-bagi hari ini siapa aja gua nggak tahu. Ada nggak tahu, ada Sida Irham, Sida Alvarez, ada Udin John. Hey guys. Hari ini kayaknya nggak ada GTA dulu ya. Hari ini nggak ada GTA dulu guys. Tapi habis kalian tarawih nanti aku akan live stream lagi teman-teman, oke. Hari ini tidak ada GTA dulu, kita live stream nonton video-video horor dulu aja yang ada di YouTube ini ya, termasuk channel Like Are Off. Oke, lanjut absen dulu. Jadi kita tidak ada GTA ya hari ini ya. Ada Gibran, ada Sida Rijal, ada Ayu Nurhayati, Meme Gabut, ada Sakti, Munoa, Aris Krimo, Fairin, Alvin, Krishna, Sida Faiz. Aduh, suaraku serak ya guys ya. Ada Minecraft addon. Aduh serak guys. Suaraku serak guys. Bagaimana guys? Ada Hendrik Bila, ada Meme Gabut, Hidayat. Guys, kalau suaraku serak-serak gini ganggu enggak sih guys? Mengganggu pendengaran kalian enggak sih guys? Bagaimana guys? Suaraku serak-serak guys. Ada Dufikti, Sida Delike, ada Putra Kebumen, Dava lagi, pala bapak kau hilang, ada gak tahu, ada Budi Anto, Rahel, Sida Ivon, Raihan, ada Nasrul, Gusti, Meme Gabut, ada Elite TV Man, Mangzar, Exto, Reptil Gaming, Fitri, Permatasari, lalu ada Yulita dan lain-lain. Oke, yang gak sebut namanya jangan marah, kita akan ada absen lagi nanti di tengah-tengah atau di akhir video, oke? Kita nonton dari mana dulu nih guys? Kita nonton dari mana dulu nih? Nonton yang compilation dulu kali ya. Ini 2 tahun yang lalu anjir. Coba kita, aduh. Bentar. Kita keterbaru dulu. Video paling lamanya di sini tahun berapa nih? Coba. Gila banyak banget bro. Wih. Bentar, ini apa nih? Ini kapan dia bikin nih? Oh 2 tahun yang lalu, wah. Like Art of udah berkarya dari 2 tahun yang lalu guys. Oke, guys, kita nonton dari video yang paling ini kali ya, yang paling creepy kali ya, yang paling viral dulu kali ya nih, 140 juta views guys. Atau nonton yang kompilasi dulu kali ya. Gue bingung nih nonton yang mana nih. Tapi ini 2 tahun yang lalu harusnya. Di sini ada 20 menit guys. Ada 20 menit video. 20 menit ya, videonya 20 menit kompilasi. Dan ini video udah 2 tahun yang lalu. Sedangkan tadi di shortsnya video paling terakhirnya aja 2 tahun yang lalu. Berarti ini mungkin 4 tahun yang lalu guys. Oke, kita coba tonton ya guys ya. Ini adalah potongan-potongan video yang dibuat oleh Like Are Off di TikTok, dikompilasikan, ditaruh di YouTube. Begitu, videonya 20 menit. Dan satu videonya nggak sampai 1 menit kadang-kadang guys. Mari kita nonton ya, let's go. Gua nggak tahu nih judulnya apa pertama. Wah apa tuh?
Ini apa nih, tiba-tiba ada muka seram begini guys. Eh kita mode kecil begini aja kali ya nih, biar penonton bisa lihat juga nih. Tutup aja nih, nah ya. Oke, light are off. Wah, wow. Oh udah gedein aja nih. Lah, siapa namanya guys? What? Eh siapa namanya itu? Ini namanya siapa namanya? Dinenene, lalalala. Gua pernah dapat ini di Garry's Mod guys, tapi nggak tahu namanya. Jadi dino, Hagiwagi bukan. Elmo bukan ini. Elmo tuh warna merah coy. Masa ini Elmo? Masa ini Elmo? Coba cari ya. Masa ini Elmo? Elmo tuh merah. Dia biru. Elmo biru, coba. Elmo biru itu apa? Hah? Hasbro guys. Hasbro. Hah? Kok ini sih? Namanya siapa? Elmo Blue. Masa Elmo Blue? Masa iya itu Elmo Blue, guys? Groover. Bukan. El Zippo kata si Dasono, El Zippo. Apa anjir El Zippo? Korek api ini. Bukan. Megawati kata Irvana. Emang bener, namanya Budi terus. Yaudah, kita anggap aja ini Elmo ya, Elmo biru guys ya. Gokil. Apa coba? Gokil. Oke, okay, ini kenapa nih? By the way guys, ini tuh videonya kayak nyata banget ya guys ya. Lihat nih, pemandangannya nih. Realistik banget cuy, padahal tuh ini gua tahu guys, gua tahu banget ini tuh video semuanya 3D, CGI, tapi orangnya ngerjain video ini. Nih, dia rendernya bagus. Realistik render, bro. Keren, bro. Lihat tanamannya udah kayak nyata. Kayak diambil pakai handphone gitu, pakai iPhone terus di zoom gitu kan. Tuh lihat. Di luar sana. Waduh, dilihatin kita, guys. Bayangkan gitu. Wah! Kayak Skibidi ya, tiba-tiba ada kepala gede gitu. Gila, coy. Bayangin guys, kalian yang tinggalnya ini hidupnya di rumah lantai 2, ngelihat ke jendela, ternyata di sana ada monster-monster seperti ini. Dan dia melihat ke kalian, guys. Apa enggak ngeri? Terus tiba-tiba ini kepala apa kira-kira ya, guys ya? Kayak pernah lihat tapi enggak tahu di mana. Nyaris nyata. Iya, nyaris nyata, bro. Oke, ini apa lagi nih? Hah? Budi, guys, Toy Story, Budi. No! Oh, gila ada Budi, bro. Budi, guys. Gila, Budinya kenapa berapi-api gini ya? We gotta say ini. Ih, gila, serem banget mukanya ya. Gila ini. Wah, guys, gua curiga ntar ada game Budi creepy kali ya. Budi horror story mungkin kali ya. Ini Bang Like Orf Game harus bikin gamenya sih. Dikejar Budi ya. Kita mau masuk mobil tapi kita diinjek, guys. Dar, waduh, itu Budi kenapa kira-kira ya? Dia menjadi besar. Oh, mungkin jangan-jangan gini guys. Kalau di filmnya Budi itu kan dia mainan kecil yang suatu hari yang punya mainannya itu udah nggak mainin dia lagi guys. Akhirnya mainannya disumbangkan ke anak kecil. Dan mungkin anak kecil itu udah gede juga dan udah nggak mainin Budi lagi juga. Akhirnya apa? Dibuang. Budi dibuang masuk ke cairan nuklir dan dia terkontaminasi cairan itu, akhirnya menjadi monster seperti tadi guys. Dan Budi membalas dendam kepada dua pengasuh sebelumnya. Begitu harusnya ceritanya, begitu ya. Dan kita karakter utamanya adalah sebagai ini pemilik mainan yang pertama. Harusnya ceritanya seperti itu guys. Keren gak cerita gua guys. Oke, ini apa nih? Ada kapal besar dan monster tengkorak. Matanya menyala. Waduh, ini Dajjal kah guys?
Gila bro, kapal yang membawa ini apa, barang-barang import ekspor guys, diserang tengkorak raksasa. Tengkorak sih tulang-tulang guys ya. Guys bayangin kalian lagi pulang kampung, pergi-pergi antar pulau gitu naik kapal, diserang monster gini guys. Gila, suaranya aja mengerikan loh guys. Ini apa nih kira-kira? Ini apa nih? Bang sahur nih, siapa nih bilang nih, si Damarcel. Oke, guys, ini apa nih, gua enggak tahu ya. Ini lihat di sana gelap malam ya. Rusak. Aduh. Wih, rusaknya serem banget, bro. Rusanya berdiri pakai dua kaki dan tangannya mengerikan sekali. Tapi kenapa dia tengkorak-tengkorak doang ya? Ih, ini rusa kesurupan sih guys. Ini rusa sudah kerasukan iblis dan dia berdiri seperti ini. Rusuk-rusuknya kelihatan dan dia berdarah-darah guys ya. Tapi kayaknya enggak deh. Kayaknya dia bukan rusa guys ya. Dia kayaknya monster. Tapi dia menggunakan tengkorak rusa untuk menutupi kepalanya. Kayak topeng gitu loh. Jadi gitu. PDI itu bang, jangan ngaco lo. Ini rusa bukan banteng. Oke apa nih? Oke guys, di kegelapan malam di sebuah jalan raya yang sangat sepi, kalian bisa lihat ada putih-putih di sana. Lihat ya. Kira-kira apa itu? What? Apaan tuh? Wah dia ngejar! Bro. Apa enggak serem guys dikejar begitu guys di tempat jalan sepi begini guys. Wah ini kalau di tempatnya gua guys, ini perjalanan dari pantai ke kota. Ada jalan seperti ini guys. Sepi, enggak ada lampu, gelap gitu. Takut ada kayak gitu juga guys, terus ngejar ya. Tuh tuh. Ih. Lihat guys, dia kejar guys. Udahlah. Sorry guys, mic-nya terlalu over ya. Sorry. Sorry guys, settingannya salah nih. Cartoon cat bang, itu cartoon cat. Coba cartoon cat. Cartoon cat. Oh ini game horror guys. Apa gimana guys? Cartoon cat. Dia game gak guys? Game horror gak guys? Guys ini apa? Game horror atau film horror ini? Creepypasta. Oh, creepypasta. Coba cartoon cat game, ada enggak? Wih, ada, bro. Cartoon cat horror game di Google Play. Di Play Store ada. Mirror of game. Hah? Mirror of. Ih, ada gamenya guys di Google Play, di Play Store ada, guys. Wah, ini harus di-download sih, guys. Kita coba cari ya guys ya. Apa? Cartoon cat. Masa iya ini? Oh ini nih. Ini guys, wah install sih. Tapi ratingnya 3,8, kenapa nih? Kenapa ratingnya jelek guys? Why bro? Game abal-abal kah guys? Mana cek rate, ini nih. Kita cek ratingnya. Ah, yaudah, kapan-kapan kita coba sendiri aja guys ya. Kita nilai sendiri aja guys ya. Semoga creepy dan horror ya. Cartoon cat horror game. Oke. Kapan-kapan gua mainin ya. Burik kata Sutiam, burik. Ini kan burik. Ah, bodo amat lah. Yaudah, kita lanjut saja guys menonton ini ya. Oke, di laut guys. Ini yang benci dengan lautan guys. Bertemu ikan apa namanya guys? Ini yang ada lampunya guys. Bentar ini gua close dulu dah. Ikan apa guys namanya ini? Ikan yang ada lampunya, giginya tajam. Ada yang tahu nggak nama ikannya guys? Piranha, bukan piranha, itu ikannya di sungai. Ini di laut dalam guys. Ikan lampu bang, ikan pari.
ngaco semua nih. Ntar, gue juga nggak tahu namanya apa. Angler fish, kata Arkan Gege, emang bener angler fish. Angler fish. Nah, coba. Oh iya, bener Arkan Gege. Angler fish guys. Tapi ini gede banget. Dia ngapain emang ikannya? No! No! What? Ternyata ini anaknya guys. Gua kira ini adalah bapak dari bapaknya ya, karena ini gede banget. Ternyata ada yang lebih gede ya. Woo! Di sini ini sih guys yang membuat orang membenci lautan guys ya. Kalian tahu nggak guys, ada orang-orang yang fobia sekali dengan lautan itu karena ada hal-hal kayak gini. Kita nggak tahu di kedalaman lautan itu tuh ada apa-apa aja guys. Kalian tahu nggak guys, ini ya fakta nih, fakta. Kalau angkasa dan lautan itu tuh lebih sulit. Lebih sulit lautan guys untuk dieksplorasi. Kalian tahu nggak? Lebih sulit mengeksplorasi lautan daripada angkasa guys. Orang angkasa bisa bikin teropong gitu-gitu kan, bisa bikin apa tuh namanya teleskop gitu-gitu, atau nggak terbang kan, mereka menerbangkan roket, menerbangkan robot gitu. Nah kalau kedalaman lautan kalian nggak bisa guys. Belum, soalnya gini, kapal selam menyelam ke lautan aja itu tuh ada batasnya guys. Kalau mereka semakin dalam ke dalam lautan, itu tuh bisa ini, ada tekanan air dan mereka bakal hancur gitu. Di dalam air gitu, bisa gampang hancur ya. Jadi lautan di dunia ini tuh ada yang lebih dalam dan itu belum ada yang bisa nyampe ke sana, guys. Dan di sana ada makhluk-makhluk baru gitu. Kalian coba cari aja makhluk-makhuk baru laut dalam. Itu tuh selalu ditemukan baru-baru terus, guys. Tapi untungnya sejauh ini belum ada yang menemukan monster-monster mengerikan di laut dalam, guys. Biasanya ketemunya cuman ikan-ikan kecil, cuman bentuknya aneh aja gitu. Begitu sih. Oke, ini apa nih? Ini Patrick, guys. Patrick. Potrick, Potrick guys, Potrick. Siapa yang pernah nonton video Potrick di channelku, guys? Potrick mah bukan nih. Wah, dia lihat aku. Dia lihat kita, guys. Sorry. Nah, ini baru Elmo, bro. Elmo merah, guys. Elmo nih. Bentar, bentar. Bentar, guys. Oke, okay, sorry guys. Menggumpal guys ya, sorry. Gua ada dahak tadi soalnya. Oke. Okay. Kita lihat Potrick lagi ya bener. Ini Potrick kenapa begini ya, giginya satu. Kayak SpongeBob, tapi SpongeBob giginya dua kan di depan kan. Ini satu doang, taring lagi. Jangan-jangan ini Spongar. Spongar. Kalau zaman purbanya Patrick namanya siapa guys? Kalau SpongeBob kan Spongar. Sponggar. Kalau Patrick apa? Gue jadi penasaran. Sponggar. Spongegar. Patar kah? Patar. Sponggar dan... Oh, ini Spuok. Lihat. Ini Spuok guys, Spuok. Pongar. Patruk. Pagar. Pongar. Ini ke siapa ini Pongar? Pongar. Spongegar. And patar namanya patar guys. Mukanya gini. Mirip gak guys? Patar ya, patar namanya patar. Wah ini patar guys. Bener gak? Oh enggak, tapi ini taringnya dua ke atas gitu guys. Kalau ini berarti salah ya, ini ngarang aja ya. Gue baru sadar patar bunyinya bunyi ini guys. Bunyi apa tuh? Trompet yang ini, alarmnya SpongeBob. Ini nih, dengar. Iya gak sih? Suara ini alarmnya SpongeBob guys. Giga patar, oh giga patar namanya ya. Ini apa nih, ada Elmo guys, ada Elmo lagi turu di sebuah lorong. No. Waduh, guys. Diliatin dia bergerak, guys.
Ya maksudnya diliatin dia diem, nggak diliatin dia gerak, teman-teman ya. Nih, ulang-ulang nih. Diliatin diem, nggak diliatin gerak tuh. Kayak siapa guys? Kayak ini ya, Miss Daylight ya. Wah! Ngeri banget anjir. Ulang ya. Aduh. Ngeri bang, iya ngeri-ngeri coy. Oh my god. Guys, bayangin guys. Ini jam-jam maghrib atau jam-jam pagi hari ya? Kayaknya jam-jam pagi hari deh guys. Kayaknya soalnya gini, kalau jam-jam maghrib itu biasanya orang menuju maghrib ya. Itu tuh sebelum maghrib tuh udah nyalain lampu. Nah, kalau cuacanya begini lampu nggak nyala, itu artinya orang ini pagi, kemungkinan pagi ya. Ini kemungkinan pagi, karena kenapa gue bilang pagi? Karena orang tuh menuju pagi tuh udah matiin lampu. Jadi cuaca begini nggak ada lampu, belum dinyalain lampunya atau nggak udah matiin lampu karena mau tidur kan. Dan udah pagi nih. Tapi pas nengok jendela ada kayak gini nih. Pagi-pagi ada kayak gini guys, berarti guys. Orang-orang terbang nih. Siapa ini terbang-terbang ini? What the hell, bro? What the hell, bro? Ini. Ada yang ngintip tadi, guys. Tuh. Ngeri banget mukanya. Real anjir, kayak real coy, kayak real coy. Tuh. Astaga, guys ya. Kayak SCP 096, enggak, SCP itu mangap. 096 tuh mangap kayak. Gitu. Mangapnya gede banget. Oke, kita di atas air, guys. Di atas air menonton hiu berenang ya. Hiu berenang. Hiu ya, hiunya berenang di air. What, bro? What is that, bro? Guys. Sedang apa, guys? Orang besar di dalam sana, guys. Mukanya mirip Obunga. Iya, mirip Obunga ya. Jangan-jangan ini Obunga lagi, guys. Obunga lagi berenang. Ini apa nih? Di parkiran, guys. Di parkiran nih. Ada siapa ini? Waduh, oh dia bawa senjata guys. Dia ditutup, kepalanya ditutup coba guys. Pelan. Kabur bang, kabur bang. No! Wah, itu ngeri sih guys. Udah, jangan diulangi ya yang tadi ya. Jangan diulangi ya guys ya. Gue takut guys. Kita langsung aja nih. Oke, kita di tempat antah berantah lagi nih. Ada satu mobil yang sedang kabur. Siren head! Kita dilempar mobil. Weng. Jangan-jangan yang bikin video Siren Head dulu yang viral dia juga lagi guys. Gua nggak tahu ya. Di sini siapa yang pecinta Siren Head guys? Yang pecinta Siren Head coba like dulu. Gua mau lihat. Pecinta Siren Head ada nggak? Pecinta Siren Head. Oke, ini ada kulkas yang berisi minuman-minuman. Aku bang, aku, woi, banyak juga pecinta Siren Head ya. Kenapa deh? Kenapa ada alien yang Dian Wunandar, welcome to Gamer Squad bro. Bentar. Kenapa nih orang? Dia alien guys. Itu alien bodoh kata Epic Place. Gua nggak nyangka kalau dia melihat kita dengan cara seperti itu guys, dengan cara kayang ya. Kayang, gua kira balik badan terus ngejar gitu. Ternyata kayang dulu dia. Itu creepy sih guys, ini creepy sih. Dikejar dengan gaya kayang begini ngeri sih guys tuh. Terus kakinya madep sana kan. Apa nggak ngeri guys? Main GTA-nya kapan bang? Hari ini nggak ada GTA dulu guys ya. Kita selang-seling dulu.
Omaga hilang. Di kamar tidur guys, bayangin kamar tidur kalian seperti ini, lampunya mati dan ada makhluk kayak. Lagi-lagi ulang-ulang. Gue bilang lagi ya. Bayangin nih, di kamar tidur kalian terbangun, mati lampu dan kalian nyalain senter ya. Ternyata di kamar kalian ada bunyi. Apa tuh? Terus hilang kan? Pasti kalian sering gitu kan? Iya enggak? Kalian sering kayak gitu enggak, guys? Kalian malam-malam gelap gitu nyentar-nyentar sesuatu. Terus kayak kalian kayak ngeliat sesuatu gitu. Ih, apa tuh? Terus pas kayak gitu hilang. Pas, ih, apa tuh? Hilang gitu loh. Pernah enggak, guys, kalian kayak gitu? Kayak di ujung mata kalian tuh kalian lihat gitu. Kalian melihat, kalian udah canan nih, tapi kalian tahu nih di sini nih ada sesuatu gitu. Ada sesuatu yang berdiri. Pas kalian lihat ke kiri udah enggak ada gitu. Pernah kan? Pasti pernah. Aku juga pernah, guys, begitu, guys. Jangan-jangan makhluk ini pula nih. Aduh, seram sekali. Nah, ini apa ini? Ini apa nih? Ini apa nih? By the way, tadi suara teriakannya mirip suara jump scare di Garry's Mod ya. Nah, Cartoon Cat. Di perumahan yang sama, guys. Oke. Guys, bayangkan lagi nih ya, bayangkan lagi nih. Kejadiannya sama kayak gini ya, nih. Atau gua buat aja kali ya, versi 3D gitu. Bentar, gini guys. Gua mau jelasin ide gua nih ya. Mungkin para 3D artis yang sedang menonton bisa kalian cobain ya. Oke. Okay. Nih, gua membayangkannya ini tuh tapi bukan makhluk ini guys, tapi adalah badut mampang. Kalian tahu badut mampang, guys? Coba. Badut mampang. Nah, nih. Nah, kayak gini-gini, guys. Badut mampang cuman versi creepy-nya, guys. Bayangin, guys, badut mampang kayak gini, di tengah parkiran ada badut mampang gitu lagi joget-joget. Terus pas matiin lampu, Dia ngejar guys ya. Dikejar badut mampang, apa enggak serem guys? Ayo coba yang 3D artist coba bikin adegan kayak gini tapi badut mampang. Gue pengen lihat. I'm the guy they call little Mickey Mouse. Got a speedy down in Mickey Mouse. Neither fat nor skinny. Mickey Mouse! When it's feeding time for the animals. No, mobil kita udah pergi. Gini guys, gue mau cerita. Semua orang pasti punya sesuatu gini guys. Di masa kecil itu punya pegangan atau gak teman kecil seperti boneka atau apa gitu. Nah kalau gue guys, gue ingat banget gue pas masih kecil, gue sering main boneka tuh, boneka Mickey Mouse. Jadi di masa kecil kan kita gak kenal guys sama siapapun ya kan. Kita gak kenal teman, kita gak kenal apa-apa. Nah tapi ada satu boneka yang paling kalian ingat, yang apa ya, yang kalian tahu, oh itu yang sering kalian pegang gitu, jadi teman kalian gitu, buat tidur kah, temen main kah, ngapain kah. Nah aku tuh ini Mickey Mouse bro, Mickey Mouse. Tapi sekarang aku nggak suka Mickey Mouse guys, dulu doang pas masih kecil itu gue ingat banget ada Mickey Mouse di sebelah gue gitu. Aku punya Kodam kata Budi Kurniawan. Ini lebar apa sih? Besi ini kan? Semen-semen ini kan? Oh iya bener, dia ngambil ini. Ini berat sih guys. Ya masuk akal sih kalau mobilnya mental guys, dilempar barang beginian guys. No. Oke. Okay. Ah, nanggung banget tuh Mickey Mouse tadi videonya. Oke, okay, ini koridor nih. Lorong-lorong begini nih, mengerikan nih. Apa nih? Ada apa nih? Ada siapa nih? No. Aku takut, guys. Apa nih?
Oh gitu doang ya. Gua kira bakal jump scare anjir. Gua kira bakal jump scare guys. Tapi guys ini bugli-bugli guys ya. Tuh liat alien ngapain lagi nih. Pas mati lampu muncul tank. Pas lampu nyala gak ada. Pas mati lampu lagi jreng. Ngapain coba. Aduh. Lanjut gini guys. Kita baru menit 4 loh guys. Ini sampai kita buka puasa nih nonton ini nih. Makhluk apa ini? Kenapa mulutnya begitu? Oke. Loncat, oke. Okay. Oh lah gitu dong. Oh my god, ini lagi di dalam kamar lagi guys. Di dalam kamar lagi nih ada yang mengintip-ngintip kayak gini guys. Apa nggak ngeri guys? Kalian terbangun tengah malam nyalain senter HP gitu kan? Tek. Nyorot kiri, nyorot kanan. Ternyata ada yang ngintip-ngintip kayak gini. Aduh. Oke lanjut. No, banyak. No. Ih, rame banget ini. Tuyul, anjir, ini tuyul ya. Oke, gue tahu nih kenapa guys, kenapa banyak tuyul di sini gue tahu guys. Kemungkinan ini ya, yang merekam ini, dia adalah orang paling kaya di kampungnya guys. Dia tinggal di kampung kecil ya, di tengah hutan itu ada perkampungan, ada desa gitu kan. Nah, dia bikin rumah gede banget di situ, rumah mewah. Tapi dengan dia membuat rumah mewah di tengah kampung kecil itu guys, tetangga-tetangganya iri dan dengki ya. Dan orang-orang desa kampung-kampung itu yang di pelosok-pelosok itu guys, biasanya itu punya ilmu-ilmu sihir, punya ilmu-ilmu gaib untuk mengendalikan tuyul-tuyul. Dan inilah yang terjadi. Orang kaya itu diserang oleh tuyul-tuyul yang sangat banyak ya, untuk mengambil duitnya. Lihat. Satu tuyul, dua tuyul. Kita hitung tuyul ada berapa ya. Tadi ini 2, 3, 4 tuyul. 4 tuyul. 5 tuyul. 5 tuyul. 6 tuyul, 7 tuyul, 8 tuyul, 9 tuyul, 10 tuyul. Oke, mukanya begini guys ya. Mukanya begini guys, ini tuyulnya nih. Kalau dari dekat malah lucu ya. Apalagi nih, di sebuah gudang sangat rusak guys ya, di bangunan-bangunan. Apa itu weh? Wah! Itu apa? Ini apa? Ini makhluk apa guys? Ini siapa? Kartun dog, ada lagi kartun dog. Gue baru tahu nih guys, istilah-istilah monster-monster di zaman sekarang guys. Ada kartun cat, ini kah? Kok burik gini guys? Ini apa ini? Villains Wiki. Kartun dog game, coba. Ada nggak? Hah, ini kah? Oh, ada. Oh, kita gamenya video call dengan kartun dog guys. Teleponan dengan kartun dog nih. Telepon dari kartun dog game. Waduh. Oh, istilah nggak usah guys ya, nggak usah dimainin ya. Kayaknya itu game scam deh guys. Mending kita lanjut nonton aja guys ya. Nah ini di mana nih? Wah, Slenderman! Ada yang tahu nggak guys ini Slender? Sida Alvarez menghadiahkan, yang dapat siapa nih? Mamica, selamat Mamica. Dihadiahkan membership oleh Sida Alvarez ya. Guys, gue mau tanya nih, ada yang tahu nggak nih makhluk ini nih? Namanya Slenderman. Ada yang tahu nggak Slenderman? Slenderman, Slender Cemen nih, Slenderman guys. Ada yang tahu nggak? Tahu bang, gue banyak yang tahu juga ya. Ini nih, pas aku masih SMA guys, ini nih lagi rame-ramenya nih Slenderman guys. Gak tahu sekarang ya, Slenderman kayaknya udah dilupakan guys, gue rasa guys. Yo, Slenderman, kok ngapain Slenderman? No, dia hilang. Terus dia mana? Oke,
Kok bisa gitu ya? Kok bisa gitu ya guys ya? Kita lihat di kiri nggak ada, dilihat di kanan ada. Jadi Slenderman itu ciri-cirinya orang pakai baju jas hitam rapi kayak gini, celananya gitu, pakai pita, tapi mukanya nggak ada, mukanya polos. Dan dia itu sebenarnya punya tentakel-tentakel gitu guys di belakangnya. Coba kita cari ya Slenderman. Nah, harusnya gini guys, kayak Venom ya guys ya, tuh lihat. Gini guys, dia menculik anak-anak teman-teman. Jadi kalau kalian suka jalan-jalan malam-malam guys, keluyuran malam-malam, oke? Okay, kalian hati-hati ditangkap Slenderman. Jadi kalau kalian nggak punya kepentingan di luar ya, khususnya buat bocil-bocil nih masih kecil, kalau kalian suka keluyuran malam-malam nggak jelas main sama teman malam-malam, mending jangan deh. Mending kalian di rumah aja istirahat, nemenin mama kalian ya. Daripada apa? Daripada kalian keluyuran nanti ditangkap Slenderman, mending jangan guys. Ya. Emang iya bang? Iya kocak. Nih gua cari ya, Slenderman Wiki. Nah. Slenderman Wikipedia nih adalah kartun Slenderman internet yang muncul pertama kali. Dia suka menculik anak-anak pada saat maghrib dan suka menculik anak-anak saat ada anak-anak yang sedang keluyuran malam-malam nih, terutama anak-anak nih kan suka menculik, melukai orang, terutama anak-anak tuh, gitu guys. Dibaca aja guys, gua ngaco aja dibaca aja ya. Woi, nggak dimakan, iya nggak dimakan guys. Slenderman nggak bisa makan orang karena nggak punya mulut ya. Hello, ada kodok sombong di sini guys. Emang kodok gitu bunyinya? Emang kodok gitu bunyinya guys? Kayak kucing? Itu suara-suara kucing guys. Kok kodok bisa begitu ya? Kodoknya marah bang. Hah? Itu kodok apa anjir? Bukannya kodok suaranya gini guys? Kodok kan gitu suaranya guys. Mana ada suaranya gitu ya? Suara kodok tuh gini. Kodok garong itu, oh kodok garong. Ya udah kita lanjut ya guys. Apaan tuh? Ferdi! Halo Ferdi! No, kita dimakan Ferdi, tidak! Ferdi guys, Ferdi! Ini apa lagi nih jalan nih? Ah, dia lagi. Oke, kita lewati guys. Oke, udah kita lewati. Udah. Gue seret belakang, kocak. Kan dibilangin gue seret belakang, guys. Oke, tahan, guys. Gue mau buang dak lagi, guys. Buang dahak guys. Aku gak tahu nih, lagi penuh dahak nih menurut ini. Suara aku serak juga ya. Oke, di sebuah kamar mandi guys. Kayaknya kamar mandi sekolahan deh ini guys. Waduh, di toilet ada kayak gitu. No. Kok gak ada? Skibidi kah? Oke, di toilet lagi teman-teman. Ini siapa sih gedor-gedor ini? Orang lagi berak enak-enak di gedor-gedor guys. Bayangin guys, kalian lagi berak enak gitu kan. Toilet kan banyak ya di sekolahan ya, atau di mall gitu. Toilet kan ada banyak, gak cuma satu gitu. Kenapa kita yang di gedor-gedor gitu? No, Kermit! Kermit ngapain? Kermit mau berak. Dimakan Kermit kita guys. Nah Sonic kesurupan. Wih. Oke guys, Sonic itu ya. Kalian tahu Sonic? Ada yang tahu Sonic? Zaman sekarang nih bocil-bocil tahu Sonic nggak nih Sonic? Sonic tuh ini nih guys ya. Nih. Ini versi horornya, gue kasih tahu nih, Sonic. Sonic tuh sudah ada filmnya juga sih kalau nggak salah, film anime apa, film the movie-nya gitu. Nah,
Sonic ini guys, nih apa? Nih karakternya nih. Dia adalah apa ya? Binatang apa ya? Gue lupa. Tapi dia bisa berlari dengan cepat guys. Dia lari cepat guys. Nih, gue juga salah satu penyuka Sonic di zaman dulu ya. Yang animenya tapi kalau yang versi filmnya gue belum nonton. Tapi ini ada versi horornya nih. Kita lihat nih. Landak, oh iya bener, landak guys. Sonic itu landak, tapi dia tidak berduri ya. Wah, hilang. Masih ke kita nih, nah kan. Wow, what? Kenapa jadi ini? Oh ini beda-beda video, udah beda video guys, beda-beda video, sorry. Ini kenapa nih? Oke, okay. Itu serem tapi kurang jelas apa itu apa sedang apa yang terjadi. Ferdi, kau ngapain Ferdi? No, dia error. No, selalu ke kita guys ya si Ferdi ini ya. Di mana lagi ini guys? Apaan tuh? Kayak nggak nyampe-nyampe gitu di... Apa tuh? Hah? Kabur, boy! Selalu begitu, guys ya. Noleh dulu dikit. Dilihat lagi. Ngejar. No! Kamar lagi, guys. Kamar yang sangat ini nih, sakral ya. Sangat apa kamarnya sangat sakral guys. What? Tembus? Guys, aduh ini ngeri sih. Ini ngeri sih guys. Gua selalu membayangkan ini guys. Sumpah, sebelum aku ngeliat video ini aku udah pernah membayangkan ini, tapi bukan tangan guys, tapi muka. Bayangin kalian tidur kan. Di plafon kalian tuh di atas itu ada muka muncul tembus gitu, senyum gitu. Apa enggak serem guys? Tapi di tangan ya. Jatuhnya ke backroom, emang ada backroom? Oh iya, oh ini udah beda video guys, ini udah beda video nih. Kita cerita baru jatuh dari backroom nih. Aku di mana? Oh no, siapa itu? Ada hubungan kah? Oh, what? Oh, kamar lagi guys ya. Welcome back guys. Gila bang backroom, iya backroom guys. Gila backroom ya. Gak ada matinya guys backroom guys. Maksudnya cerita horornya gitu loh. Selalu ada aja yang baru. Oke kita nonton lagi nih. Di kamar lagi nih seperti biasa guys. Kamar ini kamar paling horor ya. Siapa lagi ngintip itu? Aduh, ada orang jahat guys. Nyalain lampu dulu lah. Pintu terbuka pula nih. Pasti ada di sebelah kanan kita. Gua tebak ada di sebelah kanan. Di kiri. Ini siapa namanya? Temannya Ferdi guys. Siapa namanya? Ini temannya Ferdi. Ayo siapa namanya? Bonnie namanya Bonnie. Spring trap. Bonnie apa spring? Itu siapa? Itu Bonnie apa spring trap? Ya udah lanjut aja lah. Oke, ada kursi melayang, teman-teman. Siapa kira-kira yang mengangkatnya? Wow. Semua barang tersedot. Apakah kita akan tersedot juga? Ah. Di sebuah rumah kecil yang jendelanya sedang terbuka, ada satu boneka dan ada satu orang yang memasukkan tangannya ke dalam jendela guys. Sedang apa dia? Kenapa dia tidak menggunakan baju? Hei kau siapa kau? Oh dia tinggi guys. Dia tinggi sekali guys ya. Pintunya semana, tingginya semana, jendelanya semana. Mana dia?
Waalaikumsalam. Oke. No, ada dua orang juga di dalam rumah. Ini siapa nih? Guys, jangan berani-berani kalian keluyuran di hutan kayak gini guys ya. Selain ada Slenderman, ada orang merangkak kayak gitu ya. No way. Nah! Itu SCP. Itu SCP guys. SCP ini mah. SCP bro. Iya gak sih? 096 gak sih? Agak beda dikit, rahangnya beda. 096 tuh gini nih, gua tunjukin ya. SCP 096. Nih. Nih. Ah, mangapnya lebih lebar, guys. SCP 096 tuh mangapnya lebih lebar. Walau badannya sama ya, kurus kering gitu ya. Matanya juga gitu bulat gitu ya. Tapi ini beda. Dia bukan SCP tapi mirip. Siapa lagi nih? Nah, yes. Good ending akhirnya guys ya. Monster ketabrak truk guys ya. No, masih ada suaranya. Teletubbies. Tapi kok mereka hitam semua? No way. Oke. Teletubbies itu kan ada 4 guys. Ini cuma 3. Berarti satunya yang mengganggu kita di belakang. Oke. Kembali ke video kedalaman lautan, teman-teman. Ada apa di sini? Ada tangan. No. Hening guys ya, di dalam laut tuh hening guys, gak ada suara apa-apa. Cuma ada suara paus. Gitu doang suara ikan paus guys, tapi kan pausnya enggak kelihatan di sini. Suaranya doang. Ih, tangan siapa itu kira-kira guys ya? Tangan siapa itu ya? Dia sebesar itu tangannya, gimana badannya? Di dalam air lagi. Ini makhluk apa ini? Kadal lah. Wih, punya senjata. Tembak, keluar. Jadi batu. Kena sinar jadi batu guys. Dia lagi. Ini siapa sih namanya? Ada yang tahu gak nih? Ini siapa sih namanya? Dia kalau nggak di parkiran di pom bensin ya, kalau nggak di pom bensin di jalan raya guys. Pasti lari. Ayo loh. Nah, ya kan? Dia suka itu guys, suka nyeruduk orang guys ya. Aduh, di kolong-kolong air nih. Mati lampu lagi. Aduh, ini ngeri guys. Mana dia? Oke, biasa. Itu tidak menyeramkan ya. Oke, wisata air. Keno, welcome to Gamer Squad, Keno. Wisata air kayak gini kalau di Indonesia di mana ya, guys ya? Gue pengen coba deh. Gue belum pernah, guys, wisata air kayak gini, guys. Lihat-lihat ikan gitu di bawah air. No. Guys, itu tuh kalian tahu nggak guys? Kayak gini tuh di Indonesia di mana ya? Coba. Wisata bawah laut. Bukan ini. Terowongan bawah laut. Nah, Indonesia. Ancol. Ancol ada. Emang di Ancol ada? Ancol. Ada Ancol kayak gini.
Wah, kapan-kapan gue ke Ancol deh. Gue berangkat ke Jakarta deh, cari Ancol, guys. Wah, wah ada ya. Gue akan kesini, guys. Kapan-kapan ya tapi. Dan mencari binatang tadi, guys. Ya, yang di sini nih. Wah, itu ya. Iya, ya benar. Kayak di Zonomali kolam, kayak di Zonomali kolam, bener. Mirip. Oh, yang bikin video ini kan yang bikin Zonomali, guys. Kalian nggak tahu. Lah buntu gimana dong? Siap-siap. Mana dia? Mana dia? Guys, teorinya gimana sih S096 itu? Kita jangan ngelihat muka dia katanya kan, gitu kan? Dia tuh pemalu. Dia tuh sebenarnya monster baik, pemalu. Kalau kalian lihat mukanya dia, dia marah. Kalau dia marah, dia mengejar kita. Gua pernah tuh dulu bagi-bagi nasi kotak ke dia, guys. Gua dimarahin, guys. Dia lagi. Tutup, cepat. Cepat, tutup. Tutup, cepat. Oke, selamat, bro. Selamat, bro. Nah, dia berhasil masuk, guys. Oke, ini apa nih? Di sebuah jalanan gelap lagi, guys. Kita lihat ya. Badut. Badut siapa namanya, guys? Namanya siapa? Gue lupa namanya. Pennywise. No, dia hilang. Bro, ngapain lu keluar dari mobil? Dibilangin. Tekorak yang di kapal tadi bukan ya? Ini ya? Anjir, kok gue merinding ya? Guys, ini nih tadi yang di apa? Yang di tengah laut tadi, yang ganggu kapal tadi kan, kapal lewat diganggu nih. Tapi guys, kalian coba dengerin ya, dengerin suaranya. Ada suara sirine. Terus hening, gak ada suara orang teriak-teriak. Mungkin orang-orang udah pada ngungsi semua. Dan monster ini tuh mau ngancurin kota kayaknya, mau ngancurin dunia. Kayaknya dia ini adalah makhluk yang muncul di akhir zaman, teman-teman ya. Nih, kalian dengar ya. Itu sih, guys. Suara sirene itu kadang-kadang menjadi hal yang menyeramkan, guys. Selain suara dari siren head ya. Apaan tuh? Hilang. Oh, itu dia di situ. Udah, lu ngapain mesti main pintu? Udah. Gua kaget beneran itu, guys ya. Walaupun gua tadi bikin thumbnail pakai gambar itu, tapi gua nggak tahu kalau videonya kayak gitu ternyata. Ini apa ini? Ah, nggak serem bentuknya mah. Kayak robot. Terlalu modern. Oke, ini mungkin makhluk akhir zaman di negara mana gitu kali ya. Beda-beda. Setiap negara beda-beda, guys. Makhluk-makhluknya, guys. Apalagi tuh? Oh, no, dia merangkak. Udah, bro. Mundur, bro. Gak usah maju-maju, bro. Biarkan dia tenang di situ, gak usah disenter-senter pakai mobil, bro. Udah. Pulang, mundur. Oke, lanjut. Ini apa nih? Di sebuah rumah kosong. Oh, rumah kosong. Rumah yang gak ada orangnya, guys. Ini mainan bukan? Oh no, bayi sakti, guys.
boneka bayi sakti, guys. Terbang dari kita nih, terbang dari kita nih pasti nih. Ini ngapain lagi nih? Buka-buka toilet nih. Buat apa? Lu nyari Skibi di toilet. Wah! Ada Ferdi. Oke, lagi. Wah, Ferdi lagi anjir. Oke, ini gacha bagaimana, guys? Wah! Kok enggak bisa habis sih? Kok Ferdi semua sih? Videonya kayak diulang-ulang gitu. Ini siapa lagi nih main-main pintu nih? Oh, lemari pula ini ternyata. Lah, itu foto siapa itu? Ada foto ini, apa yang di film Fast and Furious, guys? Iya, saya diam. Guys. Bayangkan, guys, di lemari kalian, kayak ini lemari pakaian luar negeri kayak gini, tapi bayangin aja, lemari pakaian kalian yang sangat gede itu ada orang di dalam yang seperti tadi. Duh, siapa yang gedor-gedor ya? Terus kalian buka kan. Duh, siapa ya? Siapa ya? Kok gak ada orang ya? Mana ya? Mana ya? Gitu. Akhirnya noleh ke kiri. Apa itu? Gak jelas banget bentuknya. Itu ada sapi, guys. Dan itu apa? Yang gede itu ya? Aduh, dikejar pula ini. Dikejar, guys. Wah, anjir, itu abrak. Kenapa ada kambing masuk ke kamar, guys? God Simulator kah? Jam 3 pagi. Ngapain jam 3 pagi ada kambing masuk kamar? Mau ngapain? Lidahnya banyak. Aduh, ini mah baik. Kambing iblis ya. Tutup. Ya, bagus. Gitu dong. Ada yang horor-horor ditutup pintunya, jangan dibuka. Kok kayak nyata banget anjir ini pemandangannya, guys. Kolam berenang. What the hell? Oh, gua tahu, guys. Gua tahu. Ini tuh kayak gini, guys. Ini video asli direkam, guys. Ini video tuh video asli direkam, tapi hiunya itu 3D, teman-teman. Nah, ini 3D semua nih, yang bawah laut ini 3D. Bawah kolam renang ini 3D semua. Nah, kalau ini asli ya, ini asli. Gua tahu. Tuh. Harusnya kalau ada ikan di situ, airnya gemericik gitu, guys. Ada gelombang-gelombang bui-buinya. Mungkin ini video pertama yang dibikin oleh Like Air Off pada saat baru belajar ngerjain video-video 3D. Oke, mungkin bocil-bocil nggak paham ya. Yang paham-paham aja. Apalagi nih, ular. Ini kenapa nih? Mengikat-ikat pohon nih buat apa ini? Makhluk apa yang mengikat-ikat seperti ini, teman-teman? Hah? Apa ini? Ini bentuk apa coba? Makhluk apa coba? Kepalanya kepala rusa, oke. Okay. Nggak ada tanduknya, oke. Okay. Ada rambutnya tapi. Long horse, namanya long horse. Oh, itu kuda ya? Oh. Long horse ini. Kok kalian tahu semua sih, guys? Makhluk-makhluk aneh di game ini, guys. Di video itu tadi, guys. Namanya long horse. Longhorse itu baik, bang, kata Mister Roblox. Emang bener, baik. Ya, tapi terlihat tidak jahat sih, guys. Terlihat tidak jahat sih. Emang dia ada di game apa, guys? Ada di game apa dia? Jika anak-anak dia baik. Oh, ini nih gambarnya nih. Dia baik kepada anak-anak, guys, ya. Tapi kalau sama orang tua gimana? Lah, apa ini? Hah? Kenapa ini? Dia pacarnya Siren Head. Hah? Dia pacarnya Siren Head, guys. Gua bingung. Oh, dia kekasihnya Siren Head, guys. Gitu ya, guys, ya.
Kita dikejar kaca anjir. What? Kok bisanya orang tuh ngide bikin kacang menyeramkan begini, guys? Apalagi nih di tong sampah nih. Aduh, ini gua enggak tahu kartunnya namanya siapa apa, guys, tapi ini lucu sih, kayak tuyul-tuyul juga nih, kayak kurcaci. Namanya siapa, guys? Nama kartun ini apa, guys? Ini enggak sih yang we live, we love, we love. Gitu bukan? We live, we love, we love. Bukan ya? Bukan, bukan, guys. Smurf, namanya Smurf. Smurf cat. Coba. Lah, ini. Ini ngapain para Smurf di sini ya? Kita lihat, guys. Wah. Bang, yang nonton 2000 tapi yang like cuma 20 orang. Gua diem deh. Gua tunggu like-nya sampai lewat bin 1000 deh. Masa nggak di like, guys? Yang nonton replay juga dong, like dong. Gini, guys, teorinya tuh gini. Kalau video si Daipan itu like-nya makin banyak, itu tuh nanti videoku itu tuh bakal direkomendasikan ke orang-orang yang nggak subscribe, teman-teman. Siapa tahu mereka bakal nonton dan subscribe aku, ya kan? Dan subscriberku makin banyak, guys. Jadi kita nanti merayakan diamond play button, guys. Gimana, guys? Setuju nggak? Hanya dengan cara ngeklik like doang, guys. Gue udah, bang. Oke, okay, thank you, guys. Thank you. Kita lanjut nonton ya. Di kedalaman lautan lagi ada penyelam handal. Siapa nyanyi? Tadi tangan, sekarang mata, guys. Ini kenapa di kamar mandi ada seorang menjerit-jerit nih? No way, ada yang datang, guys. Aduh, gue jadi takut mandi kayak gitu, guys. Gede banget, anjir. Mirip tenge-tenge, bang. Emang iya? Tenge-tenge. Hah? Emang iya? Parah banget nih bilang tenge-tenge. Iya juga sih. Aduh. Ini sih gue takjub banget sih dengan video yang ini. Gila, bro. Saking gedenya sampai menembus awan, guys. Dan dia ingin menangkap kita. Oh no. Oke, guys, di sebuah jalanan yang sangat sepi, hanya ada satu penyinaran lampu dan mobil lewat. Tapi tiba-tiba ada makhluk yang sangat besar ini lewat. Ah! No way, pasti kita lagi diganggu ini. Waduh, guys, ada duit nih. Oke, kita pura-pura, kita pura-pura, guys, ya. Kita pura-pura nggak tahu. Oke, gini-gini, caranya gini. Kita buka pintu kan di rumah kita ya. Tar, dapatin dulu nih. Oke. Okay. Kita pura-pura polos. Wih, ada duit nih. Ambil ah. Saya ambil. Lo
Allah, duit kamu kemana? Apa itu di luar? Itu apa tapi ya? No, ada minion. Ntar, ini apa ya? Rame banget guys, ini apa guys? Rame banget, ini apa ini? Kok burik bang? Gak tahu. Kuota lu makin burik, kita cuma nonton video ini. No, minion. Papa boy. Ih, serem juga ya, Pak, kalau kalau minionnya kayak gini, guys. Jangan-jangan ini minion lagi nih. Serem tapi serem dan lucu secara bersamaan tuh di video tadi, guys. Seremnya mereka ngejar kita, lucunya ketawanya. Gue denger ketawanya jadi ketawa juga, guys. Oke, ini apa nih? Aduh, aduh. Aduh. No way. Hati-hati. Ah! Siapa namanya itu? Aduh. Aduh, gue lupa lagi namanya siapa itu. Ada yang masih ingat enggak namanya siapa, guys? Itu creepypasta zaman dulu, guys. Ada yang tahu namanya? Jeff, Jeff the Killer. Let's go, Jeff the Killer, guys. Bener. Nih, Jeff the Killer ya. Jeff the Killer, ah ini dia. Nah, Jeff the Killer nih, ada gamenya juga dulu. Apa gua mainin lagi kali aja ya? Mainin lagi aja kali ya, guys ya. Nih, creepypasta guys, tapi gak tahu dah. Ini mau kasih apa dia jadi begini nih, serem banget. Yaudah, lanjut. No, Olaf ya ini guys ya, no. Olaf gak sih namanya Olaf gak sih guys, gue lupa guys, takut salah guys. Oh ya Olaf. Hidungnya dari wortel ya, lucu ya. Wah ini juga nih, dinosaurus ungu, ini namanya siapa lagi? Dinosaurus ungu. T-Rex ungu. Lah bukan. Aduh namanya siapa guys? Namanya siapa yang ungu? Grimsek Barney. Barney. Nah, Barney. Ya ini ada di TV guys kalau nggak salah ya. Kalian bisa cari siaran di TV mana gitu ada badut ini lagi melucu. Tapi ngapain dia di sini guys? Lah sama kayak minion tadi. No, tokorak sudah sampai kota guys. Ini menyerang kota teman-teman. Mau ngapain dia di kota? Ah, itu apa nih? Versi kecilnya. Udah dong. Oh iya ini versi kecilnya teman-teman. Di jalan ini lagi. Tabrak aja, mantap. Nice. Good ending guys ya. Kita rayakan dulu kemenangan orang ini yang merekam akhirnya berhasil menabrak hal-hal horor yang ada di depannya di malam hari di jalan yang sangat sepi guys ya. GG gaming guys ya. Dari tadi di jump scare mulu ya, akhirnya ditabrak. Tadi siapa? Ada yang ditabrak truk. Nabrak Pennywise. Nabrak siapa lagi nih yang belum ya? Kita cari, semoga ditabrak semua ya sama dia ya. Yuk, kita lihat yuk. Siapa nih? Ini temannya Ferdi. Bendy jir, Bendy. Namanya Bendy. Ini Bendy. Bendy apa? Oh ini Bendy. Bendy ini apa guys? Dia game. Dia karakter game juga guys, Bendy. Bendy game. Mainnya gini, gamenya ngapain? Wah kayaknya game susah deh ini deh. Bukan game gue ini guys. Ada gamenya bang? Iya ada gamenya ternyata guys. Gue gak tahu guys ada game namanya Bendy ya. Gue baru tahu nih karakter Bendy ini. Gue baru tahu beneran. Gila, kita banyak kenalan dengan karakter-karakter baru guys ya di game ini, di video ini ya. Tapi apa hal guys? Kenapa Bendy
kesurupan begini, guys. Tadi di foto kelihatan baik. Ini siapa namanya? Ini siapa? Yang ini siapa nih? Ini temannya Ferdi nih. Bang Winda pernah main bendi. Oh, pernah main Bang Winda. Nanti gue lihat deh. Yang ini Boni. Oh, ini Boni. Yang ini baru Boni. Boni ngapain Boni? Boni ngapain coba? Wah. Oke, ada orang, guys. Lagi gue kira Boni lagi ruku. Diangkat siapa dia? Wih, itu serem sih, guys. Ini serem sih. Nah. Tiba-tiba muncul tangan dan ada matanya, guys. Kucing kenapa nih? Believe, percaya. Hang in there, oke. Kabur, bro. Oh! Itu geri banget, guys. Oke, ini. Iya, apa sih ini? Kepala-kepala banyak. Terus tiba-tiba, aduh. Sekolah-sekolah anak orang kaya itu pasti banyak ginian ya, guys. Ada ikan hiu. Oke, kita ada di tengah laut sekarang, guys, ya. Dan ada ikan hiu nih. Beneran hiu kan nih? Kita lihat di bawah air coba. Beneran hiu ternyata ya. Loh, siren head datang, guys. Dia lagi, guys. Mau ngapain coba? Suara siapa sih? Di sebelah kita ternyata ya, guys, ya. Siapa tuh? SCP-096? Bukan. Oh, bukan. Oke. Ini belalang ya? Ini belalang, guys, ya. SCP-66, coba. SCP-66, ada yang bilang SCP-66. Apa anjir SCP-66 mah gumpalan tali. Oke, lanjut. Kayaknya udah mau habis deh videonya, guys. Nabrak gituan lagi kita. Habis, guys, ya. Habis, guys. Nah, kita coba nonton. Tantar. Kita lihat tanggalnya berapa nih? Tanggalnya 20 Agustus 2021. Oke. Kita cari video yang nih, coba ini dulu. Ini kapan? Video komentar di nonaktifin, oke. Ini kapan? 4 bulan yang lalu. Oke, ini masih baru-baru nih, masih baru-baru, guys. Kita tamatkan dulu, guys, semuanya, guys. Oke, ini udah nih. Ini udah juga nih tadi kan. Ini udah juga. Oke, yang belum-belum aja, guys. Ini kayaknya belum deh. Nah, dari sini belum, guys. Ini udah juga nih. Tapi ada yang belum-belum juga nih kita nonton, guys. Ada yang belum-belum juga ya kan? Tapi bentar dulu ya. Bentar dulu, guys. Bentar dulu. 1 2 3. Lihat, guys. Lihat ini. Perhatikan ini, lihat mereka semua. Namanya jadi hijau dan ada bintangnya. Perhatikan lagi. Cara mereka menulis di chat dan berkomentar itu bisa menggunakan emoji-emoji keren kayak gini. Kalau kayak gini kan lebih gampang aku baca chatnya. Yang pengen bisa kayak gini juga, aku kasih tahu nih caranya. Kalau HP kalian Android, kalian bisa pencet tombol bergabung di samping tombol subscribe ya. Dipencet nih. Dan buat yang pakai iPhone, tombol itu kadang ada, kadang nggak ada. Jadi aku saranin kalian install Google Chrome di iPhone kalian, terus kalian login YouTube lewat situ, terus kalian cari tombol bergabung seperti yang tadi nih. Nih, dipencet nih. Kalau udah bergabung, nanti kalian juga bisa akses konten-konten rahasia di channel Sudaipan Livestream. Let's go, join, guys. Tadi gua
seperti biasa keluar lagi sambil iklan tapi ya. Kita nonton yang belum-belum nih. Kayaknya ada yang belum kita tonton ya di sini. Ini apa ya? Kurs Teletubbies. Teletubbies udah. Papa Boy udah. Backroom udah. Ini udah. Kayaknya mulai dari sini deh, belum deh. Coba kita lihat. No way, bro. Lihat guys. Ini mah skibidi ya. Ini mah skibidi wastafel, guys. Mic-nya mati, iya mic-nya mati. Sorry guys ya. Tolong pakai mic. Tolong nyalakan mic. Iya, sabar. Maaf guys ya. Ya, mohon maaf ya. Iya, saya maafkan, Bang. Oke, terima kasih yang udah memaafkan. Oke, videonya seperti itu saja, guys. Kita nonton lagi yang mana? Ini apa nih? Kurs toilet. Jangan bilang ini lagi. Si siapa tadi? Ferdi. Ada apa di dalam toilet? What? Thomas? Thomas ngapain anjir? Ini apa nih? Wah, ini beda lagi, guys. Tadi tengkorak kan? Sekarang gurita, guys. Wah, ini apa semulu nih kapal ya? Diserang monster-monster dulu, guys. No! Jangan, gurita jangan. Itu ada paketku di situ lagi dikirim. Ya. Ini kambing udah ya, ini udah juga. Ini apa nih? Makhluk apa lagi nih, guys? Red Eye Ricky. Ricky apa? Gua enggak tahu Ricky siapa, guys. What? What? Makhluk ini, guys. Zunumali. Kucing tersenyum. Let's go. Zunumali, coy. Catnap ya. Lihat, tiba-tiba ada bapak dan mamanya datang, guys. No, gila, ini udah gede lagi dan lebih gede lagi di sini. Oke, gue ini baru-baru sih, guys. Baru-baru sih ini. Ini yang tidak ada di kompilasi tadi, guys. Oke, kita lihat yang ini. Wah, ini musim Natal sih, guys. Ah, siapa yang makan? Lul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 . Kenapa Santa Claus kayak gitu, guys? Bukannya Santa Claus itu baik dan memberikan orang-orang kado? Ini apa lagi nih, Santa Claus kurus? Kenapa jadi banyak gini? Masih ini serem nih. Suaranya? Kayak itu nggak terlalu seram sih. Ini apa nih? Waduh. Aduh, iblis, guys. Iblis yang sudah keluar dari ini ya, musim Natal ya. Iblis yang keluar setiap musim Natal, guys. Gua takut, guys. Evil Snowman. Wow. Evil Snowman. No, Santa Claus. Diculik oleh boneka ini, guys. Boneka salju. Kameramen be like.
Oh, I got get this on cam. Iya, kameramennya selalu santai, guys ya. Wah, ini apa nih? The end of time. Kiamat, guys. Tuh kan guys, suara sirine lagi kan. Gue bilang apa guys, suara sirine itu selalu menyimpulkan hal-hal yang mengerikan guys. Suasana dimana ada bencana alam kah, ada monster kah, pokoknya macam-macam dah. Oh, meteor guys. Ini mah ada Madara ya, datangnya ada Uchiha Madara itu guys. Oh, ada behind the scene-nya bro. Tuh cara bikin videonya guys tuh. Udahlah ya, bocil-bocil gak akan paham liat ini. Oke, mana tadi? Mana tadi? Sampai mana tadi kita nonton? Sampai mana tadi kita nonton guys? Jauh juga ya. Oke. Smile Cat, wow. Smile Cat masuk ke kamar guys. No! Jangan! Wih, kok panjang badannya? Wih, looping videonya ya. Kok panjang gini badannya ya? Ing, helikopter, helikopter, apa nih? Makhluk apalah? Lolol, kenapa, kenapa? Helikopter, katanya dia nyanyi guys. Helikopter. Ini apa ini? Tapi ini dulu deh. Kenapa ini kita dilempar batu ini? Kermit? Kermit? Kermit kah guys? Tutup, 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 tutup. Nice. Naris, naris ya guys ya. Itu Kermit atau siapa guys? Ada yang tahu namanya gak itu? Yang ini apa nih? Ini apa nih? Matanya satu guys, ngeri banget nih. Tutup jendelanya bro. Oke, ini mungkin anaknya guys ya. Ini anaknya. Terus tadi mamanya di luar. Tolong, aku terkurung di dalam rumah orang. Udah ada, hus, hus, hus. Mamanya liatin kita, Gus. Wih, ayo ganti, 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 ganti. Ini apa ini? Ini apa ini? Yo, the pizza. Waalaikumsalam. Lu siapa, weh? Lu ngapain, weh? No, neng. No, selalu begitu ya, guys ya. Dibuka pintu dan dia menghilang. Pizza? Jangan dibuka! Gila, ada orang muncul dari kotak pizza ya guys ya. Oke, next, next, next. Ini apa nih? Lego! Lego guys, what? No, gua... Kenapa Lego dibikin realistik kayak gini? Please, jangan, please. Ini, aduh, merusak masa kecil kita teman-teman ya. Ayo, apa terusannya? No! Jadi kayak kulit gitu guys, geri banget gua. Dreamcore landscape. Wih, ini kayaknya backroom deh. Ternyata ini semua hanyalah simulasi teman-teman. Pemandangan yang indah ini, langit yang sangat indah ini, dan burung-burung lewat ini hanyalah simulasi guys ya. Simulasi mimpi yang diciptakan oleh monster tadi yang di atas. Oke, kita lanjut. Smile Cat Compilation. Compilation guys. Berarti ada banyak video ini. Oke, ini yang tadi ya guys ya. Oke, ini yang tadi. Ada lagi abis ini, wow. Mau ngapain dia? Zonomali lagi bang, iya Zonomali lagi. Guys, gini, bukan Zonomali lagi yang bikin video-video ini, yang bikin semua video, yang bikin semua video horor-horor yang kita tonton dari tadi adalah yang pembuat game Zonomali juga. Aduh, 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 aduh.
Ya kucing ini jahat sih guys. Di gamenya jahat sih. No, dia hilang. Ngapain? Emang bisa gitu? Di gamenya gak ada kayak gitu. Woi, kenapa dimakan? Woi, kenapa dimakan lagi? Makan lagi deh. Kita dimakan. Diintip lagi dari kamar. Oh, ini tadi kalau misalnya nih. Nah, iya kan? Ya, panjang. Ah, ya. Oh, iya. Begitu, guys ya. Ada video kompilasinya. Sekarang kita nonton What's Your Sleep Paralysis. Oke. Nih, guys. Kalian pasti pernah mendengar cerita ketindihan, guys ya. Nih kan? Ya enggak sih? Kalian pernah mendengar enggak cerita orang ketindihan? Nah, mungkin orang ketindihan itu mikirnya kayak gini kali. 1 2 3 4 Someone's knocking at the door. 1 2 3 4 Udah ya. Mungkin kayak gitu ya yang dibayangkan orang yang ketindihan ya. Orang ketindihan itu guys yang dia bayangkan tuh dia ketindihan sesuatu hingga dia tidak bisa bangun gitu. Dia tuh otaknya bangun guys. Matanya bangun mungkin, matanya bangun, tapi kok dia susah sekali untuk bangun. Tolong bangunkan aku gitu. Gitu. Otaknya bangun tapi badannya belum, enggak sinkron gitu. Itu bisa terjadi loh guys ke siapapun. Otaknya udah bangun nih. Otaknya udah bangun, kesadarannya udah bangun tapi dia belum punya kesadaran untuk menggerakkan badannya itu. Orang ketindihan guys. Ini apa nih? Makhluk apa ini? Wow. Oke. Ini apa anjir? Gas in real life. Gas. Ini dari cerita apa ini guys? Gas ini guys. Dilempar batu lagi kocak. Marah lah dia. Waduh. Bisa ngeluarin batu? Gas. Minecraft. Oh. Dari Minecraft. Gue baru tahu guys. Gue gak main Minecraft soalnya guys. Gak tahu guys. Dari Minecraft ya. Keren ya. Ada yang dunia nyata juga guys. Oke lanjut. Wah, the backroom. Let's go guys. Kita masuk ke sesi backroom ya. Siapa tuh? Siapa nih? Ada makhluk tangan panjang guys. Halo. Apa ya itu ya? Wah! Gila. Udah. Oke, ini apa lagi? Dreams be like. Dreams be like. Oke. Kita lihat simulasi apa penggambaran mimpi dari likes are off. Dia lagi bekerja. Terus dia jalan. Ini mah bukan mimpi ya, ini mah simulasi menjadi Doctor Strange. Oke, kita kembali ke dalam backroom lagi teman-teman. Makhluk apa ini? Enderman. Oh, ini lagi Minecraft lagi Enderman guys. Enderman makhluk di Minecraft lagi nih. Enderman in real life nih. Dia ngapain guys? Dia ngapain kita guys? Enderman ini guys. Kraken. Wah ada kraken lagi guys. Cumi-cumi. Gurita. Oke, ada orang lagi mancing. Wah gede banget gila. Tempuk gua. Plar, oke. Itu dia, pendek-pendek aja videonya guys ya. Giant spider encounter. Giant spider, oke, ada laba-laba raksasa guys. Oke.
itu kan? Why? Dia membakar diri? No, Ricky lagi guys. Ricky bermata merah. Jadi besar gitu. Dilempar ke kita. Dilempar ke kita guys. Oke, apa lagi nih? Apa lagi nih? Mothman. Apa itu Mothman? Oh, Mahmud. Eh, bukan Mahmud anjir, Mot. Ini tuh apa ya? Kayak kupu-kupu gitu guys, tapi bukan kupu-kupu ya. Sering ditemukan pada malam hari ini. Oke. Lampunya mati. Oke. Makan malam terkutuk, kita lihat. Apaan malah burger kecil banget. Lah ini mah burger anak blender nih, tahu nih. Di sini ada enggak anak blender? Anak 3D blender ada enggak? Pasti tahu dengan donat ini ya. Bayangin guys, kalian buka puasa. Piring kalian kayak gini guys. Ini apa lagi nih? Wah, ada Spinal Cat lagi. Your attention please. The museum will be closing in 10 minutes. Any security officer. Spinal Cat in Meadow. Anjir, keluar dari lukisan. No. What do you think is up there? Apa yang kamu pikirkan di atas sana? What? Kenapa ada kail pancing? Siapa yang sedang memancing? Apa ya? Kira-kira siapa guys yang sedang memancing guys? Kayak jiwa yang terjebak, kita lihat. Lari. Jadi pakai kerudung? Tinggalkan aku. Di belakangmu, di belakang kita apa guys? Di belakang kita apa guys? Di belakangku green screen guys. Oke, ini apa? Lah. What? Kita juga patung ternyata guys. Lihat nih, kita melihat patung kan nih. Ada orang di dalamnya guys, ini patung, ada orang juga di dalamnya. Ini juga. Dan kita ternyata juga patung. What? Oh, itu maksudnya jiwa yang terjebak ya. Kita juga terjebak ceritanya guys, gitu guys. Apalagi ini makhluk-makhluk ini. Di kebun jagung lagi nih, lu nyari jagung. Mau panen jagung. Jagungnya belum panen ini, belum ada jagungnya ini. Oh, udah ada. Oke guys, hati-hati ya kalau kalian ngelewatin kebun jagung, siapa tahu ketemu makhluk kayak gini. Gua saranin sih lari sih kalau ketemu sih. Oke, ini apa nih? Look at this. This gadis ganja apa nih? Susah banget bacanya. Gua gak suka liatnya. Aku salah memilih kamar mandi. Coba lihat kamar mandi apa ini. No, toiletnya jauh sekali. What is that? No. Itu lebih terkutuk daripada skibi di toilet lagi ya guys ya. Ini apa nih? Hello. What do you want? Burung. Come up here. Burung hantu. Jeez. Bisa teriak. Ada mamanya. Oh my god.
Ini apa nih? Giant baby at the lake. What the hell, bro? Demon sleepover. Guys, gua juga pernah membayangkan hal kayak gini sih guys. Lagi tidur gitu kan, dari balik tempat tidur, di bawah ranjang gitu, ngintip kayak gitu. Wah, ini fix bocil-bocil mimpi buruk sih, lihat ini sih. Itu dia. Ini dia ya, bajanya ya, menyeramkan sekali ya. Creepy clown baby. Oke, ada bayi badut, guys. Ngapain dia? Rame banget. Pasti ada yang gede nih. Nah, kan. Selalu kayak gitu ya. Setiap ada kecil-kecil, ada yang gede gitu. Oke, what is this? Shark sighting. Ini kayaknya udah deh. Yang ada muka orang enggak sih? Iya nih, udah nih, ada tenge, ada tenge lagi nih. Keeper of the blue, oke, penjaga warna biru. Jir, burik gini bro. No way. Kayak rekaman-rekaman zaman dulu gitu guys. Clip from my new short film. Apaan nih? Anomali guys. Itu SCP, oh SCP itu. Wah ya guys, di luar ada suara guntur. Petir-petir mau hujan. Guys, kalau tiba-tiba gue end stream berarti mati lampu ya guys ya. Late night visitor, apa ini? Oke, ada tamu guys. Tamu berkunjung tapi udah tengah malam banget. Kita intip dulu ada siapa. Ada Kermit lagi guys ya. Bukan Kermit sih, ini siapa ya namanya ya? Ya. Dia ngapain sih pamer gigi? Oke. Di bulan ada laba-laba raksasa. No. Bagaimana caranya laba-laba bisa ada di sana, guys? Oh, ini cara bikinnya nih, cara bikinnya, guys. Gila ya orang bikin 3D realistik banget dah. Don't go. Oke, jangan kemah sendirian, guys. Jangan berkemah sendirian. Udah ada orang kemah nih. Mau diapain? Oh, malah ke kita. Gua kira dia bakal ganggu orang yang di dalam tenda. Ih, ini lagi, guys. Smile Cat lagi nih. No, lagunya copyright ke sini. Ini kenapa nih si... Siapa namanya? Ricky Red, Ricky bermata merah. Main kuda-kudaan. Aku juga mau, mau naik kuda-kudaan juga. Aku juga mau. Oke, ini cerita begini nih. Gua dubbingin ya. Ye, asik, naik kuda-kudaan, asik. Ye! Aku juga mau. Kata gitu, guys. Ya, heboh bener ya. Oke, ini lagi nih. Ini tuyul kayak udah deh. Ini tuyul kayak udah deh, guys. Tuyul, guys. Bang, bentar lagi buka puasa. Emang jam berapa ini? Oke, ya benar, bentar. 4:30 ya. Busombimbo. Ini udah nih, tuyul-tuyul udah nonton tadi. Alaskan bullworm. Wih, apa nih? Cacing besar Alaska. What?
Iya, guntur guys, petir guys. No, kabur. Waduh, ngeri banget ya. Berarti guys, kalau kalian nemu goa-goa kayak gini, jangan berani-berani masuk ya. Pasti ada hewan-hewan yang kalian gak paham guys. Kalian dengar itu? Kalian dengar itu guys? Kalian dengar? Kalian dengar tadi suaranya? Kalian dengar? Kayaknya mati lampu deh abis ini. Lanjut gak nih, lanjut gak guys? Ini guntur petir-petir hebat nih di sini. Bentar, soalnya aduh masih banyak lagi guys. Oh, oke, okay, udah mau habis guys. Kita nontonin semua ya guys ya. Let's go yuk. Gak apa-apa. Demi menghibur penonton-penonton, gua lanjutkan. Ketika bumi sudah tidak bisa diselamatkan lagi, teman-teman, kalian dengan orang yang kalian sayangi berkumpul di sebuah tempat sambil menikmati pemandangan kehancuran dunia, guys. Berpelukan dan berharap di kehidupan selanjutnya akan bisa bertemu lagi. Dan kalian berpelukan seakan-akan tak yakin akan bisa bertemu lagi di kemudian hari.